Halo semua ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi Syaputra dengan NIM 1201900025 dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan dua program, di mana dua program ini adalah tugas besar PKS dari kampus saya. Di mana program pertama itu adalah program kita akan mencari sebuah nilai rata-rata, standar deviasi, dan ketelitian dari percobaan. Dan program yang kedua itu adalah kalkulator matriks ordo 3x3. Latar belakang permasalahan dari program pertama itu adalah untuk mempermudah mahasiswa untuk mencari nilai rata-rata, standar deviasi, dan nilai ketelitian dalam percobaan praktikum mereka, terutama praktikum fisika dasar. Kemudian latar belakang permasalahan program kedua itu adalah untuk mempermudah mencari perjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks ordo 3x3. Karena jika kita mencari nilai tersebut secara manual akan memakan waktu yang lama. Oke, mungkin itu saja. Kita akan masuk ke penjelasan program yang pertama. Oke, sekarang kita akan masuk ke program pertama. Program ini adalah program mencari nilai rata-rata, standar deviasi, dan presentasi nilai ketelitian. Di sini saya akan mulai untuk menjelaskan tentang flowchart dari program ini. Yang sudah terlihat di layar itu pada sebelah kanan, program ini dimulai dari kita akan mendeklarasi integer jumlah, kemudian kita akan menginput nilai jumlahnya itu berapa. Kemudian kita akan mendeklarasi nilai array jumlahnya, kemudian kita akan mendeklarasi total, rata-rata, Y, SD, Z, dan persen. Y dan Z ini akan saya jelaskan di berikutnya. Kemudian kita akan mengassignment total sama dengan 0, dan Y sama dengan 0. Kemudian program ini akan masuk ke bagian penginputan jumlah datanya. Di sini kita menggunakan perulangan for di mana A dimulai dari 0, A-nya itu kurang dari jumlah, dan A-nya itu increment. Kemudian di dalam perulangan for tersebut kita akan menginput data dengan input nilai array A-nya. Nilai array-nya itu adalah nilai yang keberapa, data yang keberapa. Kemudian kita di sini juga terdapat sebuah assignment di mana total sama dengan nilai array A ditambah 1. Perulangan diteruskan dan jika sudah selesai akan masuk ke bagian penghitungan total. Penghitungan totalnya akan diambil dari assignment total yang ada di perulangan, kemudian akan menampilkan nilai rata-rata juga. Setelah nilai rata-rata sudah ditampilkan, kemudian program akan melanjutkan ke bagian perulangan dimulai dari 0, A-nya itu kurang dari jumlah. Di sini akan masuk ke bagian penjumlahan standar deviasi, di mana rumusnya sudah tertera di dalam flowchart ini. Y sama dengan Y tambah nilai array A kurang rata-rata, ini sama saja dipangkatin 2. Ini adalah sebuah rumus untuk pembilangannya saja. Kemudian setelah diulang terus dari jumlah datanya, kemudian selesai akan masuk ke bagian perhitungan standar deviasi yang sebenarnya, di mana standar deviasi sama dengan square root Y adalah pembilangnya dibagi penjumlahnya itu jumlah dikali jumlah kurang 1. Kemudian setelah standar deviasi sudah dicari, kemudian program akan melanjutkan untuk mencari persentase ketelitian setelah ditampilkan juga standar deviasinya. Kemudian untuk bagian persentase ketelitian di sini akan mengassignment Z sama dengan 1 dikurang standar deviasi dibagi rata-rata. Kemudian persennya sama dengan absolute Z dikali 100%. Setelah itu akan memanggil nilai persentasenya. Kemudian program akan selesai. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari flowchart program ini secara singkat. Saya akan melanjutkan untuk penjelasan dari codingan ini. Di sini akan menjelaskan tentang codingan ini, di mana di sini kita akan include iStream, include MatchCMAT, yaitu adalah kita akan melakukan perhitungan matematika using namespace std. Kemudian di sini kita akan melakukan integral main, kita akan mendeklarasi juga integer jumlahnya bagian pengenalan, dan kemudian di sini untuk line 17 cout masukkan banyaknya data. Setelah cout tersebut keluar, kita akan menginput cin, line 18 jumlah data tersebut. Kemudian untuk line 20 di sini float, kita akan mendeklarasi float nilai array jumlah. Kemudian float total, float rata-rata, float Y, standar deviasi Z, dan persen. Lanjut ke line 21, itu kita akan assignment total sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Lanjut ke line 22, kita akan menampilkan cout. Pastikan nilai sudah memiliki satuan yang sama seperti meter-meter semua atau sentimeter-sentimeter semua. Kemudian lanjut ke line 23, itu untuk nilai pecahan menggunakan titik, karena jika pakai koma, program ini akan error. Sudah saya coba. Dan untuk line 25 di sini kita akan masuk ke bagian perulangan for. Di sini kita akan menggunakan syarat integer A di mulai dari 0,
A-nya itu kurang dari jumlah, dan kemudian A-nya itu increment. Kemudian kita akan lanjut ke line 26. 26 ini adalah data, menampilkan data, kemudian menampilkan nilai A array-nya dan sama dengan. Di sini akan melakukan data, kita akan mulai dari 0 karena di bagian perulangan for-nya itu nilai A-nya itu dimulai dari 0, kemudian akan meng-increase, dan di sini kita akan melakukan penginputan nilai array A-nya. Setelah itu kemudian akan melakukan penjumlahan total itu plus sama dengan nilai array A. Itu adalah perulangan untuk mencari atau untuk menginput data-data percobaan. Setelah penginputan selesai, kita akan masuk ke bagian perhitungannya. Di sini untuk line 31, menampilkan cout total dari nilai data ialah, dan totalnya akan dipanggil. Totalnya itu dipanggil dari perulangan ini. Dari jumlah data-data tersebut dijumlahkan. Setelah itu masuk ke line 32. Line 32 itu men-assignment rata-rata sama dengan total dibagi jumlah. Ini ada rumus rata-rata. Kemudian selanjutnya di line 33 itu adalah menampilkan cout rata-ratanya. Kemudian rata-ratanya dipanggil nilainya dari line 32. Itu adalah untuk mencari nilai rata-rata. Kemudian kita akan masuk ke bagian untuk mencari the standard deviasi. Untuk standard deviasi di sini perulangan for juga. Di sini juga syaratnya integer A dimulai dari 0, A-nya kurang dari jumlah, A-nya increment. Kemudian di dalam perulangannya itu kita melakukan perhitungan, di mana ini khusus untuk pembilangnya, di mana y sama dengan y ditambah nilai datanya nih, nilai array A ini adalah nilai data yang kalian input seperti nilai data yang pertama, kemudian diulang lagi untuk nilai data yang keduanya berapa, kemudian dikurang rata-rata, terus dikali, ini sama aja kayak nilai array A dikurang rata-rata pangkat 2. Setelah pembilangnya selesai, program ini akan keluar dari looping dan akan masuk ke bagian perhitungan rumus standar deviasi sebenarnya. Square root pembilangnya y dibagi jumlah dikali jumlah kurang 1. Dan kemudian program ini akan melanjutkan di line 43 untuk cout standar deviasi sama dengan kita akan panggil nilai standar deviasi dari nilai line 41. Kemudian program ini akan melanjutkan untuk mencari persentase ketelitian. Di mana di sini saya akan menggunakan variabel z. Z itu sama dengan 1 dikurang standar deviasi dibagi rata-rata. Rumus ini adalah di dalam dari nilai mutlak. Rumusnya itu akan saya tampilkan di layar. Dan kemudian setelah perhitungan di dalam nilai mutlak itu selesai, program ini akan melanjutkan untuk perhitungan di seluruhnya, yaitu persen sama dengan absolute variabel z, yaitu z-nya itu adalah rumus di line 46 dikali 100%. Di sini 100%. Line 48 itu menampilkan cout ketelitian sama dengan kita panggil nilai persennya dan tinggal tambahin aja persen. Kemudian end line dan program selesai. Dan kita akan coba untuk compile and run-nya. Di sini sudah terlihat kalkulator pencari nilai rata-rata standar deviasi dan persentase ketelitian dari Fauzi bla 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 bla. Kita akan mencoba masukkan banyak data. Di sini akan saya ambil contoh dari laporan praktikum saya fisika dasar pertama untuk pengukuran dan kesalahan, yaitu untuk percobaan pertama, kedua, dan ketiga. Berarti total jumlah percobaan ada 3, kita masukkan 3. Pastikan nilai sudah memiliki satuan yang sama. Ya, di sini sudah, yaitu adalah meter. Dan kita masukkan data yang 0 itu adalah data yang pertama, hasilnya data yang kedua yaitu, terus data yang ketiganya itu twing. Selesai, dan di sini kita nggak usah pakai kalkulator saintifik, bla bla bla, potomat, dan segalanya. Di sini akan menampilkan totalnya itu berapa, jumlahnya itu berapa, ada 0,1525 dan kemudian rata-ratanya itu adalah 0,008333 dan standar deviasinya sekian dan ketelitiannya itu 99,6721%. Lumayan teliti ya. Oke, ini adalah bagian dari penjelasan codingan saya untuk bagian fisika. Kini kita akan mulai ke bagian selanjutnya. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke bagian programan kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart dari program kedua ini. Program kedua ini kita akan mencari kalkulator matriks ordo 3x3, penjumlahan, pengurangan, dan perkaliannya. Oke, sudah ditampilkan di layar ya. Itu flowchart dari program ini, di mana kita akan dimulai dari deklarasi nilai array matriks 3, kemudian nilai array matriks 3 juga, nilai array matriks A, B, dan C-nya. Kemudian integer I, itu adalah baris J-nya, itu kolom, dan unit choice, itu pilihan kalian. Kemudian kita akan masuk ke bagian penginputan matriks A-nya, di mana di sini ada outer dan inner loop. Di mana inner loopnya itu J dimulai dari 0, J itu kurang dari 3, dan outer loopnya I dimulai dari 0 dan kurang dari 3. Kemudian di sini kita akan menginput nilai matriks A-nya itu berapa dari baris pertama, kolom pertama, dan seterusnya. Kemudian di sini kita akan juga menginput matriks B, di mana matriks B ini ada inner dan outer loopnya sama seperti matriks A, di mana kita akan menginput matriks B-nya itu berapa. Dan setelah matriks A dan B sudah diinput, program ini akan menampilkan pilihannya, di mana pilihan pertama itu adalah penjumlahan matriksnya,
Kemudian pilihan keduanya itu pengurangan dan pilihan ketiganya perkalimatisnya. Dan ada pilihan keempat dan pilihan kelima. Pilihan keempat dan kelima itu ada bonus yang akan dijelaskan di bagian codingan. Kemudian untuk pilihan exitnya itu ada di pilihan keenam. Kemudian di sini ada flowchartnya di mana kalau kita milih pilihan pertama itu adalah pilihan penjumlahan matriks. Di sini kita akan masuk ke bagian penjumlah matriksnya di mana ada inner dan outer loop sama seperti penginputan matriks dan ada rumus matriksnya itu yaitu C sama dengan matriks A ditambah matriks B untuk baris dan kolom yang sama. Dan di sini program akan menampilkan penjumlahan matriks tersebut. Kemudian selesai, kemudian jika kalian memilih pilihan kedua, itu adalah pilihan di mana pengurang matriks yaitu ada inner dan outer loop-nya yang sama seperti bagian sebelumnya. Kemudian kita akan memanggil nilainya itu berapa untuk bagian yang kolom dan baris yang sama. Dan jika kalian memasukkan input yang ketiga di mana penginputan perkalian matriks, maka program ini akan menginput nilai matriks-matriks kalian dan dikalikan. Di mana di sini ada inner dan outer loop-nya sama seperti program sebelumnya. Kemudian terdapat rumus dari perkalian matriks di mana matriks C itu ada perkalian matriks dari A dikali matriks B untuk kolom dan baris yang sama. Dan setelah mereka dikali, maka program akan menampilkan pengoutputan nilai tersebut. Dan jika yang terakhir untuk your choice yang keempat di sini adalah yang keenam, di mana program ini jika kalian menginput nilai 6, maka program ini akan keluar dan pengoutputan terima kasih. Dan jika your choice kalian tidak ada di sini, contohnya itu adalah 7 karena penginputannya itu saya maksimalkan untuk sama dengan 6, maka program ini akan menampilkan pilihan tidak tersedia dan program ini akan mengulang lagi perintah di mana kita akan disuruh menginput your choice kalian. Dan setelah selesai program ini akan menampilkan pilihan kalian lagi dan kalian harus menginput pilihan kalian. Jika kalian tidak ingin melanjutkannya, kalian tinggal menginput exit dan program ini akan selesai. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari flowchart dari program ini. Kita akan masuk ke penjelasan codingan program ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke penjelasan codingan program ini yang saya tulis menggunakan bahasa C++. Di sini saya mulai dari menginkludkan iostream dan include windows.h. Ini adalah untuk pemberian warna dalam teksnya. Kemudian dimulai dari line kelima, integer main-nya, saya deklarasiin. Dan kemudian seterusnya sampai sini adalah penjelasan dari program ini, nama saya dan name saya. Kemudian dimulai dari line 14, itu ada mendeklarasikan type def float matrix array 3 dan 3. Kemudian matriksnya itu adalah matriks A, B, dan C. Kemudian lanjut ke line 16 itu adalah integer I untuk baris dan integer J untuk kolomnya. Kemudian line 17 itu integer your choice itu untuk pilihan yang kalian input. Kemudian float determinan itu sama dengan 0. Kemudian float transpose-nya itu adalah matriks 3 kali 3. Kemudian lanjut ke line 21 ini hanya sekedar pemberian warna. Line ke-22 ini program akan meng-out-kan atau menampilkan tulisan matriks A. Ini adalah bagian di mana kita akan menginput matriks A, di mana kita akan menggunakan perulangan for outer dan innernya. Outernya itu I sama dengan 0, I-nya itu kurang dari 3 karena ini matriks 3 kali 3. Kemudian I-nya increment. Kemudian untuk inner loop-nya sama seperti outernya. Kemudian program ini akan menampilkan si out matriks A adalah kurung. Kemudian memanggil nilai I-nya itu adalah baris keberapa. Kemudian kita akan menginput matriks A-nya itu untuk baris keberapa dan kolom keberapa. Kemudian kita akan masuk ke line 33. Line 33 ini di mana program ini akan menampilkan matriks B, di mana kita akan menginput matriks B yang hampir sama perintahnya sama kayak penginputan matriks A. Kemudian program ini akan masuk ke percabangan do while, di mana do-nya ini saya sudah memberikan perintah. Ini adalah untuk pemberian pilihannya, di mana untuk pilihan pertama itu adalah menjumlahkan matriks, pilihan kedua itu pengurangan matriks, pilihan ketiga itu perkalian matriks, dan ada bonusnya itu adalah pilihan keempat itu mencari determinan matriks A, dan bagian kelima itu adalah mencari transpose matriks A. Kemudian di sini kita akan menginput untuk di line 56 kita akan menginput choice kita mau pilih yang mana? Pilih 1, 2, 3, 4 atau 5. Kemudian jika kita sudah pilih your choice-nya, program akan masuk ke bagian switch case, di mana case pertama itu untuk bagian penjumlahan matriks, di mana untuk line 62 kita akan masuk ke bagian perulangan lagi, yaitu I sama dengan 0, I-nya itu kurang dari 3, I-nya increment untuk outer-nya, dan untuk inner loop-nya sama seperti outer loop-nya, dan untuk line ke 64 kita akan masuk ke bagian rumusnya, di mana matriks C, array I, dan array J sama dengan penjumlahan matriks seperti rumus-rumus matika, di mana matriks A untuk baris sekian kolom sekian ditambah matriks B baris sekian kolom sekian, di mana baris dan kolomnya ini matriks A dan B itu sama. Kemudian jika perulangan ini sudah selesai sampai ke baris ketiga kolom ketiga, program ini akan masuk ke bagian penampilan jumlah matriks. Di sini line 67 hasil penjumlahan matriks A dan B itu adalah sama dengan, dan untuk line 68 masuk lagi ke perulangannya yaitu outer dan innernya sama ke seperti perulangan sebelumnya. Yang beda di sini hanya di line 70 untuk matriks C kita akan panggil untuk baris keberapa, kemudian kolom keberapa, dan akan
menampilkan nilainya, yaitu adalah matriks C, array I, dan array J. Kemudian case pertama sudah selesai, si out kasih spasi untuk line selanjutnya, kemudian line 75 break. Kemudian masuk ke case yang kedua di sini adalah untuk pengurangan matriks. Hampir sama seperti yang sebelumnya, hanya beda di rumusnya. Matriks C, array I, dan array J itu sama dengan matriks A, array sekian, array I sekian, J sekian, kurang matriks B, array I sekian, dan J sekian, di mana I-nya ini untuk baris dan J untuk kolom yang sama. Ketika program sudah selesai menjumlahkannya, program akan melanjutkan ke penampilan hasil pengurangan matriks A dan B, yaitu ada di bagian line 85. Kemudian untuk selanjutnya di line 86, masuk lagi ke bagian outer loop dan line 87 inner loopnya, yang syaratnya itu sama seperti sebelumnya. Kemudian program akan menampilkan outnya itu di line 88, di mana matriks C kita akan panggil untuk baris keberapa, itu array I, dan kolom keberapa untuk array J. Kemudian akan menampilkan hasilnya itu adalah matriks C. Kemudian kita akan masuk ke case ketiga, yaitu adalah line 95, di mana di sini kita akan masuk ke bagian perkalian matriks. Hampir sama ya seperti sebelumnya, yang berbeda hanya di line 100, di mana rumusnya di sini untuk matriks C untuk baris sekian dan kolom sekian itu rumusnya sama dengan matriks A dikali matriks B yang barisnya dan kolomnya itu sama. Program ini akan melanjutkan ke line 103. Kemudian program akan menampilkan hasil perkaliannya, matriks C untuk array I dan array J. Kemudian kita akan masuk ke case 4 di line 113, di mana di sini saya akan menggunakan perulangan juga, yaitu di sini akan mencari determinan, di mana perulangannya itu kita mulai I-nya itu barisnya itu dimulai dari 0 seperti sebelumnya, 3 dan I-nya itu increment, dan di dalam perulangan tersebut saya masukkan rumus determinan. Rumus determinan dari matriks itu sudah saya tampilkan di layar untuk matriks 3x3 mencari determinan berapa. Ini determinan sama dengan determinan ditambah A untuk matriks A dan array yang ke-0 dikali array yang ke-pertama, kemudian dikali selanjutnya, hampir sama seperti rumus determinan dari matriks 3x3. Kemudian untuk line 117 di sini akan menampilkan hasil determinannya. Si out determinan matriks A, hanya matriks A ya, matriks A sama dengan pemanggilan nilai determinannya berapa dan end line. Dan sekarang kita akan masuk ke case 5 di line 121, di mana di sini saya akan menggunakan perulangan juga, yaitu outer dan inner loop. Ini kita akan mencari nilai transpose dari matriks A ya, hanya matriks A, di mana dimulai dari line 122 itu adalah outer loopnya itu adalah integer I untuk barisnya itu dimulai dari 0, I kurang dari 3, dan I-nya itu increment. Dan dilanjutkan untuk line 104 itu adalah inner loopnya sama seperti sebelumnya, integer J dimulai dari 0, J kurang dari 3, dan J-nya itu increment. Kemudian di dalam perulangan inner loopnya itu terdapat rumus transpose, dan rumusnya itu saya akan tampilkan di layar untuk cari transpose matriks 3x3. Ini array J dan array I sama dengan matriks A untuk I dan J. Jadi ini array-nya itu hanya dibalik untuk transpose. Kemudian line 128, si out-nya itu transpose matriks A sama dengan kita akan menampilkan nilai dari transpose matriks A. Kemudian program akan menampilkan nilai dari transpose itu pada line 132, di mana si out saya akan memberikan spasi karena supaya estetik, dan akan memanggil nilai transpose dari array I baris I keberapa dan J nya itu kolom keberapa. Dan program akan melanjutkan ke line 133, di mana di sini saya menggunakan if yang syaratnya itu J sama dengan 3-1, di mana ini kolomnya itu sama dengan 3-1, dan program ini akan memberikan spasi atau end line. Kemudian case ini akan break di line 136, dan program akan melanjutkan ke case 6 di mana terdapat di line 138. Di sini hanya sekedar pengoutputan kata terima kasih karena sudah menggunakan program ini. Turn 0 dan program akan selesai. Dan kemudian untuk line 146 itu adalah default, di mana jika choice kita itu tidak tersedia di case tersebut, maka program ini akan miss out di line 147, pilihan perhitungan tidak tersedia. Di sini kita akan masuk ke bagian while-nya, karena kita menggunakan percabangan do while. Di sini while your choice kurang dari 7. Jadi untuk choice kita kurang dari 7 karena di sini case-nya saya hanya memberikan 6 case doang. Kemudian kita akan menginput lagi your choice itu berapa, ditanya 1, maka program ini akan menjumlahkan matriks ini lagi, menampilkan pilihan lagi 1 sampai ke 5, itu kita akan milih pilihan yang keberapa, yang pertama, kedua, ketiga, atau kelima. Kalau kita udah nggak memilih lagi tinggal tick 6, see out.
6 atau exit, di mana program ini akan exit dengan sendirinya dan program ini akan selesai jika kalian tidak ingin gunakan program ini lagi. Kemudian program ini selesai jika sudah tidak ada yang ingin kalian gunakan lagi. Jika kalian sudah mengetik angka 6 yaitu exit dari program ini, dan program ini akan selesai. Kita akan compile and run program ini. Kalkulator matriks ordo 3x3 made by Muhammad Fauzi Syaputra, name bla 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 sekian sekian. Hope you enjoy. Di sini kita akan menginput matriks A. Untuk matriks A dan array 0 ini adalah baris ke pertama ya, baris pertama itu saya input ceritanya 1, dan matriks A untuk kolom yang kedua saya input 2, dan saya akan terus input matriksnya. Matriks A sudah diinput semuanya, kemudian saya akan menginput matriks B. Oke, setelah saya input matriks A dan B, program akan menampilkan pilihan di mana 1 jumlah matriks, 2 pengurangan matriks, 3 perkalian matriks, dan bonusnya 4 determinan matriks, 5 transpose matriks, dan 6 exit dari program ini. Kita akan coba untuk penjumlahannya. Oke, untuk penjumlahannya bisa dilihat di sini matriks C, itu adalah penjumlahan matriks A dan B, di mana untuk baris pertama, kolom pertama itu ada penjumlahannya itu adalah 2. Kita lihat 1 tambah 1 sama dengan 2. Yap, benar. Kemudian program akan memberikan pilihan lagi, kita mau gunakan lagi atau tidak. Yang ingin digunakan lagi, maka kita tinggal input saja pilihan 1 sampai 5. Setelah saya akan mengkalikan program ini 3, dan program ini akan mengkalikan matriks A dan B. Program ini akan mengeluarkan pilihan lagi, dan jika kalian ingin melanjutkan program ini, kalian tinggal input pilihan keberapa. Setelah saya akan mencari determinan matriks A yaitu 4, 0, dan untuk transpose-nya input 5, dan nilai transpose-nya terlihat. Dan jika kalian sudah tidak ingin menggunakan program ini, kalian tinggal input angka 6 dan program ini selesai. Mungkin itu saja penjelasan codingan dari program yang kedua ini. Kita akan masuk ke bagian selanjutnya. Oke, mungkin itu saja presentasi pemrograman C++ pengantar komputer dan software kedua ITERA. Program ini dapat kalian download pada link yang akan saya sertakan di deskripsi video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Fauzi, terima kasih.